kapal yang dulu. Tidak ada niatan, Pak. Modus baru komplotan pencuri mobil di Pati, umpankan wanita bening untuk ajak karaoke korban, penulis Maska Hauzan, dikutip dari Tribun Muria. Polisi ungkap modus komplotan pencuri mobil yang beraksi di Pati, Jawa Tengah. Komplotan ini mengumpankan wanita bening untuk menemani korban berkaraoke. Setelah pemilik asyik karaoke di dalam room bersama wanita bening yang diumpankan, anggota komplotan lainnya beraksi membawa lari mobil korban. Polres Pati menangkap 32 tersangka berbagai tindak kriminal dalam operasi sikat jaran candi 2022. Tersangka kasus kriminal yang ditangkap polisi, mayoritas adalah pelaku dalam kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor, curanmor. Satu di antara kasus yang menonjol ialah pencurian mobil oleh tersangka yang merupakan seorang wanita. Kapolres Pati, AKBP Christian Tobing mengatakan, tersangka wanita itu berinisial RR. Itu kalau korbannya sempat kenal. Nah, itu ngambilnya pas? Nggak tahu. Lagi karaoke bareng. Aku nggak karaoke. Yang bawa mobilnya siapa, Mbak? Nggak tahu, Pak. Tersangka perempuan meminjam kendaraan korban, lalu menggandakan kuncinya, kemudian suatu waktu tersangka mengajak korban berkaraoke. Saat itulah teman laki-laki tersangka perempuan itu, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, disuruh mengambil kendaraan tersebut dan dijual, jelas Christian Tobing dalam konferensi pers operasi sikat jaran candi, Senin tanggal 26 September tahun 2022. Yang perempuan TSK ini, dia meminjam kendaraan korban. Kemudian setelah dipinjam itu kunci digandakan. Setelah kunci digandakan, ada waktu untuk mengajak korban-korbannya untuk menyanyi ya. Hiburan di karaoke, kemudian teman dari TSK ini, ya termasuk TSK juga, disuruh untuk mengambil kendaraannya. Satu kendaraan. Pemilik mobil Dita Sindi Prasetyo mengatakan bahwa mobil Brio putih miliknya hilang dicuri pada 2021 lalu, di parkiran hotel. Saya kenal dengan pelaku yang cewek, tapi tidak akrab, ucap dia. Pak, itu pelaku bilangnya mau pinjam atau gimana awalnya, Pak? Pernah tukaran mobil. Oh, gitu. Pinjam-pinjaman mobil gitu. Terus ya. Terus diduplikasi.